Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12. Di video kali ini kembali mungkin saya akan nge-flashback kegiatan-kegiatan yang berlangsung tahun lalu, yaitu sekitar bulan Oktober. Jadi video ini mungkin adalah video pengingat kita semua bahwa di bulan Oktober ada beberapa event kegiatan yang tujuannya mencoba membangkitkan semangat kalian semua, para siswa yang saat ini masih berkegiatan di rumah. Apa aja kegiatannya? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Di tanggal 1 Oktober berlangsung upacara peringatan kesaktian Pancasila, diikuti oleh seluruh siswa MTs Negeri 6 Jakarta dan juga guru dan karyawan MTs 6 Jakarta. Setelah kegiatan upacara, ada penyerahan piagam piala yang diraih oleh ekskul Paskibra dan juga ekskul Pramuka, diberikan oleh wakil bidang kurikulum Ibu Krista. Di hari yang sama berlangsung juga kegiatan pemilihan umum ketua OSIS angkatan 33. Teknik pelaksanaan pemilihan umum ketua OSIS sama halnya seperti teknik pemilu pilkada dan juga pemilihan umum presiden. Berikut ini adalah simulasi proses pencoblosan pemilihan ketua OSIS di MTs Negeri 6 Jakarta oleh panitia. Rakyat OSIS, semoga sukses, jurdil, dan lancar. Oke guys, kali ini kita, saya punya kameraman. Cantik orangnya, kita lihat di terakhir. Ayo ikut. Kita menuju ke TPS 5, udah, mana lagi ya? Habis itu ke sana. Kesini, kesini. Kamu ngelamin saya?
belum itu neng. Belum pak. Oh paus. Oke guys, saat ini saya bersama dengan salah satu guru IPS yang ada di MTs Negeri 6 Jakarta. Pemilu adalah sebuah pembelajaran mampel IPS, betul ya Bu? Dan juga TKI juga. Oke Bu, sedikit maksud dan tujuan dilaksanakannya pemilu ini, pembelajaran yang bisa nantinya diambil oleh siswa. Yang pertama, dukungan dulu kita sendiri dengan kegiatan ini. Pada kegiatan ini dapat pelatih guru kedepannya dan apa perlu yang sebenarnya mereka alami di mata kuliah anak-anak, mereka sudah paham akan tahapan-tahapan dulu, kemudian bagaimana cara alur dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri, sehingga hasil dari pemilu itu lebih akurat, karena semuanya akan memantau nanti di dalam perolehan suara. Oke, dan diusahakan nggak boleh golput betul. Ya, betul. Satu suara sangat berharga, apalagi nanti kita pemilihan negara, presiden ya, atau wakil-wakil kita. Pokoknya sangat menentukan sebagai pemimpin masa depan itu mereka harus memiliki karakter yang sangat kuat karena zaman mereka beda dengan kita. Oke, terima kasih banyak Bu. Sudah mencoblos? Oke, tim sukses ya. And guys, saat ini lagi sama dengan kandidat-kandidat calon OSIS yang hari ini akan dipilih menjadi ketua dan wakilnya. Dan kemungkinan yang tidak atau yang suaranya lebih kecil kemungkinan akan dipilih di bagian sementara. Tari sementara. Oke, sedikit. Satu, persiapan sebagai kontestan. Apakah ada pengalaman dan sebenarnya ini mengajukan kamu yang mengajukan atau direkomendasikan dari terus
Instagramnya ada dipaparkan, ada ya direalisasikan. Video ini akan menjadi saksi bahwa kalian sudah terangkan siap semuanya. Kalau nanti teman-teman MTS dan keluarga besar MTS 6 Jakarta merasa programnya tidak dilaksanakan, ini wajah-wajah mereka semua sengaja saya putih biar kamu tahu, dan silakan berikan sebuah masukan, sebuah kritik yang tentunya untuk perkembangan dan kemajuan MTS. Oke? Sukses terus buat kalian semua, yang sudah semakin dewasa dalam berorganisasi, dan salam dari saya. Terima kasih banyak. Saya akan ketemu lagi di sidang pleno yang siapakah dari mereka yang belum juara? Oke, kita input aja kan. Yang kita lagi digital record. Oke, dasar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Yang jadi kameramen saya, siapa nama kamu? Nabila. Wajahnya familiar, tapi saya nggak tahu, nggak banyak, nggak semua hafal nama siswa MTS berapa, 300, 309 kamu ya? Udah nyoblos? Belum, saya jadi kameramen. Oke, saat ini coblos, gunain hak suaranya, pilih ketua OSIS yang terbaik menurut kamu, yang sekiranya berkompeten mengembangkan kegiatan-kegiatan. Oke, mau lanjut kameramen lagi? Boleh. Oh, boleh, ayo. Lumayan, ada kameramen gratis. Dalam rangka mensukseskan pemilu. Oke. Sesuai dengan hati nurani, pilih programnya jangan orangnya. Oke. Kamu mendukung El bagus. Kenapa? Bagus itu. TPS juga, dan kami hal ini adalah ketua dari TPS juga. Sisil, Pak Sisil, ada berapa jumlah pencoblos di TPS juga? 100. Putri, berapa? Putri, 48. 172. Hanya siswi doang, gak ada guru. Ada di guru sendiri ada berapa banyak? 12. Targetkan jam 12, selesai. Oke, kakaknya sendiri di sini. Kamu tuh ada pasang di mana? Ada? Hah? Gak asal loh, gak boleh ngeliat kakaknya. Iya, di sini. Oke guys, sekiranya informasi dari TPS 3. Mungkin ini TPS terakhir, tadi saya TPS 1 udah, 2 udah, 3 juga, apa-apa? Gak, di situ tadi 4 ya? 4, 5, 6. Oke. Mungkin kita udah selesai sampai kesini. Kita oke, sini. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.
Dengan mengucap alhamdulillah ya rabbal alamin, sidang secara resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan berfoto dulu. Oke, itulah tadi liputan kegiatan di bulan Oktober. Sebenarnya saya ingin menampilkan beberapa kegiatan di bulan Oktober, namun saya teringat bahwa tanggal 1 adalah kegiatan pencoblosan atau pemilu ketua OSIS angkatan 33. Yang rencananya saya ingin tampilkan beberapa kegiatan karena ini adalah juga penting, sebuah dokumentasi kegiatan yang sudah rutin dilakukan di MTs Negeri 6 Jakarta. Jadi video ini khusus kegiatan peliputan pemilu pengurus OSIS angkatan 33. Seharusnya di tahun ini juga sudah ada proses pemilihan ketua OSIS baru, namun karena kita masih berada di tengah wabah, kita belum tahu apakah akan ada pemilihan ketua OSIS baru di tahun ini atau di tahun 2021 pemilihannya, Januari. Mudah-mudahan saja Januari nanti kegiatan bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan corona ini sudah tidak ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa berkegiatan seperti biasa di MTs Negeri 6 Jakarta dan juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah rutin sebenarnya dilaksanakan di MTs 6 Jakarta. Sampai di sini videonya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, like, share, and subscribe. Bye.